Halo para fans Hayujub dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, di channel ini akan membahas berita dari artis dan aktor kesayangan kita, yaitu Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken tentunya. Terungkap, ini alasan Rangga Ajob selalu mesra sama Haiko Panerpeken. Namun sebelum lanjut ke informasinya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, segera tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Haiko Panerpeken dan Rangga Ajob yang selalu sukses bikin para fans baper. Efek aksi bucin dan kusut di Samudra Cinta. Kini sinetron itu telah tamat. Namun penampilan mesra Haiko Panerpeken dan Rangga Ajob di video klip Bahagia Bersamamu curi perhatian. Ada perilaku asli Haiko Panerpeken dan Rangga Ajob di balik layar yang terekam. Hubungan antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken masih saja ramai menjadi bahan perbincangan. Meski keduanya sudah tak lagi membintangi sinetron Samudra Cinta yang mempertemukan mereka sebagai pasangan suami istri. Pasalnya, walau sudah tak lagi terlibat sebagai rekan kerja, Ajob dan Haiko masih saja beberapa kali kepergok tampil mesra hingga menimbulkan dugaan bahwa keduanya memang benar terlibat cinta lokasi. Seperti yang kita ketahui, Haiko dan Ajob ramai diisukan terlibat cinta lokasi usai keduanya kedapatan menghabiskan waktu bersama di luar lokasi syuting. Yang paling mengejutkan, keduanya sempat kepergok berlibur bersama di Bali beberapa waktu lalu setelah tamatnya Samudra Cinta. Kini Ajob dan Haiko kembali ramai menjadi bahan perbincangan setelah wanita berusia 19 tahun itu terlihat mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan adegan mesranya dengan seorang pria kala sedang bergandengan tangan dengan mengenakan gaun merah muda. Tampak wajah manis Haiko yang tersenyum ke arah kamera sambil mengulurkan salah satu tangannya. Meski tak memperlihatkan dengan jelas sosok pria yang menggandeng tangannya, tak sedikit warganet yang menduga bahwa tangan tersebut adalah milik Rangga Ajob. Mengingat foto tersebut merupakan salah satu adegan di video klip Bahagia Bersamamu. Dalam video klip tersebut, Ajob dan Haiko kembali dipercaya menjadi sepasang kekasih dan hidup bahagia. Mulai berani menunjukkan kemesraan secara terang-terangan di media sosial, Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken disinggung soal pernikahan seusai tamatnya sinetron Samudra Cinta. Seperti yang diketahui bersama, Ajob dan Haiko mulanya dipertemukan sebagai pasangan suami istri di sinetron Samudra Cinta. Semenjak saat itu, kedekatan keduanya pun berhasil mencuri perhatian lantaran dinilai begitu serasi. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan berdoa terus menerus agar Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken bisa selalu bersama dan agar segera melangsungkan pernikahannya. Nah, sekian informasi untuk hari ini. Seperti biasa, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar Mimin semakin semangat untuk memberikan informasi tentang Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken.